Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas Donghua series yang berjudul alur cerita Donghua baru yang berjudul Hidden Sick Leader part ke-1-nya. Donghua ini cukup seru karena sangat konyol dan seperti itulah. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam seriesnya. Di awal series Donghua ini, diperlihatkanlah di provinsi Tianyuan. Ada pertarungan di antara para murid yang diketahui salah satunya bernama Chen Hao. Ia pun berhasil menyurutkan dua murid tersebut. Ketika pertarungan akan makin panas, muncullah guru dari sekte itu. Ia pun menghentikan pertarungan dan memberikan selamat karena tanggung jawab sekte akan diserahkan kepada Chen Hao. Pastinya hal itu membuat dua temannya yang bernama Chen Tian dan juga wanita bernama Xiao He. Mereka pun ingin ikut juga ke sekte tersebut. Namun tampaknya Chen Hao tidak ingin dua temannya itu masuk ke dalam sekte dikarenakan kurangnya kemampuan. Walaupun sebelumnya Chen Hao ini sudah ditolong oleh Hai Tian, ia pun dengan arogannya mengatakan karena ia butuh pembantu untuk menyajikan teh, ia pun menawarkan kepada Nona Xiao. Nona Xiao malah menerima tawaran tersebut dikarenakan selama ia bisa mengikuti Chen Hao, ia akan melakukan apapun. Ditambah lagi, Nona lebih memilih Chen Hao dan mengabaikan Hai Tian yang padahal mereka sudah bertunangan. Pastinya hal itu membuat Hai Tian menjadi sangat marah. Ia pun langsung menyerang ke arah Chen Hao, tapi dengan mudah ditangkis oleh Chen Hao. Dan ketika Chen Hao akan dihabisi oleh Hai Tian dengan pedang yang diberikan oleh gurunya, muncullah MC di Donghua ini yang konyol, ia bernama Jiang Baichen. Jiang jelas datang ke sini untuk merekrut murid. Pastinya hal itu membuat mereka membuat formasi pedang, dikarenakan mengira bahwa Jiang akan mengambil Chen Hao. Namun dengan mudahnya dipatahkan oleh kekuatan dari Jiang. Terlihat Chen Hao mengira bahwa ialah yang akan direkrut. Padahal jelas Jiang menunjuk kepada Hai Tian yang adalah bakat yang tidak tertandingi. Hingga akhirnya Jiang pun menantang satu bulan lagi setelah ia melatih Hai Tian. Hai Tian yang akan bertarung dengan Chen Hao di tempat ini untuk mencari tahu siapa yang tidak berbakat sesungguhnya. Setelah Jiang dan Hai Tian ada di tempat legendaris, ternyata Jiang memakai sistem cheat. Diperlihatkanlah sebelumnya ketika Jiang ingin misi berbahaya lagi, ia pun berakhir dikirim ke dunia fantasi ini. Yakni ketika syuting film dan diusir oleh direktur. Akan tetapi saat itu Jiang menyinggung sistem, yang akhirnya sistem cheat pun pergi. Lalu 3 tahun pun berlalu di tambang Jiuyan di prefektur Tianyuan. Jiang diperlihatkan bekerja menambang, lalu muncullah sistem cheat di sana. Ternyata sistem cheat baru muncul setelah 3 tahun. Dikarenakan sakit hati dengan omongan Jiang sebelumnya yang menyinggung sistem. Karena Jiang ingin pulang ke tempat asal, Jiang pun diberikan misi untuk mendirikan sekte dan juga merekrut murid. Sistem memberitahu harus merekrut murid nanti akan mendapatkan imbalan, yakni lautan pahit. Yang akhirnya Jiang pun menyentuh Hai Tian untuk menyemangatinya. Sontak hal itu membuat tubuh naga hitam aktif dari tubuh Hai Tian. Jiang juga mendapatkan teknik keterampilan dewa. Namun Jiang tidak mengerti hingga ia memberikan buku teknik itu kepada Hai Tian. Ditambah lagi ini adalah sekte abadi yang adalah sekte tersembunyi. Nampaknya hal itu membuat Hai Tian terkesima. Ia juga berhasil mempelajari jalan pertama jalan immortal, yakni dari buku teknik tersebut. Gurunya pun menanyakan tentang teknik kedua, yakni betina misterius, yang adalah bertemunya naga dan harimau. Guru Jiang langsung masuk ke dalam gubuk untuk mempraktekannya. Namun ternyata ia tidak punya bakat untuk kultivasi, padahal ia adalah ketua sektenya.
Setelah hal itu, Ketua Jiang memancing Haitian dengan sangat cepat menembus tingkat dari buku tekniknya, sedangkan gurunya saja tidak memahaminya. Lalu diberitahu oleh sistem bahwa akan mendapat hadiah aula utama jika mendapatkan seorang murid lagi. Benar saja, tidak lama ada seorang nona yang terdampar di sana. Diketahui nona ini bernama Nona Loli. Jiang menawarkan untuk menjadi guru. Namun muncullah praktisi dari sekte hantu. Ternyata mereka akan menangkap Nona Loli. Sistem juga menawarkan jika berhasil menyelamatkan Loli, maka akan dihadiahi ikan mas naga. Sedangkan Haitian bersikap bahwa gurunya akan menghabisi mereka semua, yang padahal gurunya juga ketakutan. Hingga akhirnya Jiang berhasil mengaktifkan lautan pahit. Orang-orang dari sekte hantu pun dipenjara di alam kecil. Ketua kelompok sekte hantu itu pun tidak percaya bahwa ini adalah alam kecil, karena alam kecil hanya dimiliki oleh sekte kelas 1. Mereka pun akhirnya menyerang untuk menghancurkan alam kecil ini. Sementara Jiang berhasil mendapatkan ikan mas naga. Karena telah menyelesaikan misi menyelamatkan Loli, ikan mas naga itu pun masuk ke dalam lautan pahit. Ditugaskan menjadi penjaga sekte yang sudah ada di ranah Golden Rock. Terlihat orang-orang dari sekte hantu pun menyerang lagi. Mereka pun menyerang dengan kekuatan lonceng. Namun mereka menyadari ini adalah alam kecil ketika ikan mas naga menyerang mereka semua. Kembali kepada Loli yang bersedia menjadi murid dari Jiang. Namun ternyata level kesetiaan Loli hanya 10 poin, karena Loli hanya untuk mencari tempat tinggal sementara. Ketika Jiang akan menyentuh Loli untuk mengaktifkan tubuh Pionix, Loli tidak mau tersentuh. Hal itu membuat level kesetiaan Loli semakin menurun kepada Jiang, yang akhirnya Loli ditunjukkan tempat tinggalnya. Ia pun sangat kesal karena ini tidak terlihat seperti sekte. Sementara itu, Jiang mengaktifkan aula utama dengan level bintang 5. Ia pun membuka dengan kata sandi. Tidak lama Loli pun muncul di sana. Ia pun menanyakan mengapa kampak ini tidak dibuang saja. Namun Jiang berlagak seperti seorang guru dan berceramah tentang kehidupan. Padahal itu adalah kampak yang ditinggalkan ketika Jiang menambang, dan ia pun akan menjual kampak itu untuk mendapatkan uang. Lalu kemudian Jiang masuk ke dalam aula utama yang sangat megah. Ia pun sangat senang karena setelah 3 tahun akhirnya ia bisa menikmati fasilitas ini. Tapi diberitahu oleh sistem harus mengaktifkan tubuh pionik emas dari Loli. Kalau tidak, aula utama ini akan disita. Akhirnya di tengah malam, Jiang berinisiatif ke gubuk Loli untuk mengaktifkan tubuh pionik emas Loli. Namun ia kepergok oleh Haitian. Tidak lama Loli juga muncul di sana. Ia pun menjadi waspada. Kemudian Jiang memberikan buku metode rahasia yang ternyata Nona Loli sudah mengerti dan mencapai tingkat 5. Loli juga menjelaskan lengkap tentang buku tersebut. Sedangkan gurunya sendiri pun tidak mengerti satu kata pun. Loli berkata bahwa pemahaman buku ini adalah menggunakan pikiran untuk mengaktifkan kekuatan spiritual di dalam tubuh. Ia pun menduga bahwa gurunya itu tidak berlatih kultivasi. Namun lagi-lagi Haitian mengerti. Ia pun mengalihkan dengan pembenarannya bahwa guru tidak berlatih dikarenakan sudah membangun fondasi yang tertinggi. Saat itu Haitian pun ingin berlatih teknik pedang. Namun pastinya gurunya tidak punya pedang, dikarenakan kampak saja ia jual untuk mendapatkan uang. Lalu sistem memberitahu misi menebang 66 pohon dalam waktu 24 jam. Dengan begitu bisa mendapatkan kemampuan pedang surgawi dan juga teknik pedang langit terbakar. Setelah hal itu terlihat gurunya pun kepergok memotong pohon oleh dua muridnya. Haitian mengerti bahwa gurunya sedang belajar di Jalan Agung Pencerahan. Akhirnya guru Jiang menyuruh dua muridnya itu untuk memotong pohon sebanyak 66. Haitian pun mengira ini adalah kesempatan karena gurunya memberi pencerahan dikarenakan ditugaskan memotong pohon. Setelah hal itu, ketika Jiang akan memakan ayam panggang, ia pun kepergok lagi oleh dua muridnya. Ia pun mengatakan bahwa harus berteman dengan alam, yakni sebelum menjadi dewa. Bi xin hua fan.
Karena misi selesai menebang 66 pohon, sistem memberikan teknik buku pedang langit terbakar. Jiang langsung memberikan dua buku teknik itu kepada muridnya, karena jika ia yang membacanya, ia juga tidak mengerti. Hal itu membuat level kesetiaan Loli meningkat. Tapi saat itu Haitian pun mengerti. Gunakan saja tongkat untuk belajar teknik pedang, dikarenakan tidak punya pedang. Kemudian Jiang menyentuh Loli yang membuat Loli akhirnya mengaktifkan tubuh Pionix api. Ia juga menampilkan teknik pedang yang dipadukan dengan Pionix. Akan tetapi hal itu membuat hutan menjadi terbakar. Dua muridnya pun meminta gurunya untuk memadamkan api dengan kekuatan spiritual. Namun karena gurunya itu hanya mengandalkan sistem, ia pun menjadi bingung. Ditambah lagi level kesetiaan Loli semakin menurun, hingga akhirnya sistem mengeluarkan ikan mas naga untuk memadamkan api tersebut, yang membuat level kesetiaan Loli meningkat 100% karena mengira bahwa gurunya lah yang hebat. Berpindah di suatu kerajaan, terlihat raja di sana menemui penasihat kekaisaran. Dikarenakan putra mahkota belum saja menembus ranah, ia pun meminta bantuan kepada penasihat kekaisaran. Yang akhirnya penasihat kekaisaran memakai kompasnya dan menemukan peluang agar putra mahkota bisa menjadi lebih kuat, yakni di arah selatan di batu monumen yang tertulis Lautan Pahit. Setelah hal itu, raja pun menyuruh putra mahkotanya untuk pergi ke arah selatan, yakni ke sekte Raja Hantu yang ia kira adalah Lautan Pahit. Ia juga kesal dengan putranya itu dikarenakan gagal membangun fondasi sebanyak 3 kali. Sementara itu, terlihat ketika Jiang sedang bersantai, ia pun ditemui oleh dua muridnya. Dua muridnya itu pun mengabarkan bahwa mereka memahami tingkat pedang sangat cepat. Dua muridnya itu pun ingin gurunya memperlihatkan teknik pedang. Namun gurunya itu mengada-ngada bahwa ia akan menggunakan rumput ini untuk pedang. Tapi jika dikeluarkan, pedang sesungguhnya itu akan menghabisi matahari dan bulan. Lalu sistem memberitahu bahwa akan ada lagi putra keberuntungan, yakni yang akan direkrut menjadi murid. Itu akan dihadiahi nanti pencerahan di dalam Lautan Pahit dan juga bangunan gerbang asli. Di sisi lain, berpindah di sekte Raja Hantu, di sana ada putra mahkota yakni Zhao Hong. Putra mahkota disuruh untuk berlutut kepada ketua sekte Raja Hantu. Namun ketika akan melakukannya, muncullah bawahan dari ketua sekte. Ia pun melaporkan bahwa tetua yang lain bersama bawahannya itu sudah dihabisi karena gioknya sudah tidak bercahaya. Itu dikarenakan ketika sedang mengejar Nona Loli. Akhirnya ketua sekte menyuruh ketua kelima untuk menangkap Nona Loli, sedangkan ia akan mengasingkan diri untuk menembus ranah. Kembali ke sekte tersembunyi, ketika Haitian dan Nona Loli sedang berlatih, mereka pun tiba-tiba saja disergap oleh ketua kelima dan juga para bawahannya. Terjadilah pertarungan di antara mereka semua. Para bawahan sekte hantu pun dikalahkan oleh Haitian dan juga Nona Loli. Kemudian ketua kelima menyuruh Zhao Hong untuk menyerang, yang ternyata ketua kelima diam-diam menyerang dari belakang. Sementara berpindah kepada Jiang, ia pun diberitahu oleh sistem bahwa putra keberuntungan sudah muncul dan harap segera merekrut murid. Kembali keluar, ketika Haitian dan Nona Loli diikat, muncullah guru mereka di sana dengan berlagak seperti seorang master. Master Jiang mengatakan bahwa ia tidak takut dengan sekte manapun. Kemudian ketika Zhao Hong akan melakukan penghabisan, <tuh-tuh>
Ia pun ternyata melepaskan mereka berdua dan juga melarikan diri ke arah Jiang. Jiang langsung mengaktifkan formasi lautan hitam yang membuat ketua kelima dan para bawahannya masuk ke dalam alam kecil, termasuk dengan Zhao Hong dan juga yang lainnya. Akan tetapi untungnya saja mereka bertiga termasuk jenderal diselamatkan oleh ikan naga emas. Setelah keluar dari kolam, Zhao Hong langsung berlutut untuk menjadi murid dari Jiang dikarenakan mereka sudah ditakdirkan. Ia juga semakin percaya karena ada tulisan batu yang bertulis lautan pahit sesuai yang dikatakan oleh penasihat kekaisaran. Ia juga menyuruh jenderalnya untuk kembali ke istana. Hingga akhirnya sistem memberikan hadiah pencerahan di lautan pahit, ditambah lagi telah aktivasi tubuh naga sejati dari Hongzhou, juga mendapatkan tulang naga sejati yang hanya bisa dipakai oleh Hongzhou. Hingga akhirnya Jiang memberikan tulang naga itu kepada Hongzhou. Kemudian Hongzhou pun berhasil membangun fondasinya, bahkan terlihat oleh penasihat kekaisaran. Setelah hal itu, ketika Jiang akan makan ayam panggang, ia pun dipergoki oleh tiga muridnya. Tiga muridnya itu ingin makan, yang akhirnya Jiang menyuruh untuk menjual pedang, yakni pedang yang tidak terpakai dan juga yang ditinggalkan oleh praktisi sekte hantu. Hingga akhirnya guru dan tiga muridnya itu pun berangkat ke pasar. Ketika di jalan, gurunya pun memberitahu untuk menyatu dengan alam, dikarenakan sebenarnya ia juga tidak tahu teknik terbang. Setelah berada di pasar kota, di sana Jiang menemukan murid yang lainnya, yakni bernama Chang Sheng, yang ternyata tulang tertingginya sudah diambil. Namun muncullah orang-orang yang ingin menangkap Jiang, dikarenakan telah dituduh menghabisi Chang Sheng. Hingga akhirnya Hongzhou memberikan perintah kepada para penjaga kota untuk pergi, dikarenakan ia adalah putra mahkota kekaisaran. Setelah membawa Chang Sheng ke sekte abadi, Chang Sheng terbangun. Ia pun mengira bahwa dirinya telah meninggoy. Ia pun menceritakan kisah sedihnya. Ia pun diburu oleh paman keduanya, lalu mengambil tulang tertingginya. Ia pun ditawari oleh Jiang untuk menjadi murid, tapi Chang Sheng menolak karena hidupnya saja sudah tidak berguna lagi. Namun ketika Jiang menawarkan akan menumbuhkan tulang tertingginya lagi, Chang Sheng langsung bersedia menjadi murid. Dengan begitu, maka mendapatkan hadiah ruang latihan dari sistem. Chang Sheng juga diberikan terobosan oleh Jiang dari sistem, yang akhirnya berhasil menumbuhkan kembali tulang tertingginya. Setelah hal itu, Jiang menyuruh tiga muridnya itu untuk mengantarkan Chang Sheng ke tempat tinggal. Setelah Chang Sheng sampai di gubuk, Chang Sheng sangat senang karena akhirnya ia punya keluarga. Ia pun akan melihat area sekitar yang justru ia malah terjatuh ke dalam alam kecil. Di dalam alam kecil, ia pun langsung dimakan oleh ikan naga emas. Tapi akhirnya dimuntahkan kembali oleh ikan naga emas sesuai perintah dari Jiang kepada sistem. Setelah hal tersebut, ruang latihan pun dibuka secara resmi untuk pelatihan para murid. Kemudian Jiang menyuruh empat muridnya untuk masuk ke dalam ruang latihan. Namun ia melarang Chang Sheng untuk masuk dan memberikan buku untuk pencerahan terlebih dahulu. Namun ketika Jiang bersantai setelah makan, ia pun memantau ruang latihan yang adalah ujian iblis hati. Mengetahui bahwa para muridnya dalam bahaya, ia pun menyuruh sistem untuk mengeluarkan mereka. Setelah mereka keluar, Jiang memberikan mereka daging untuk makan terlebih dahulu. Ketika makan tersebut, Jiang memberitahukan kepada muridnya agar tidak takut melawan iblis dan juga berceramah tentang kehidupan. Akan tetapi suasana hatinya tiba-tiba saja berubah dikarenakan melihat dagingnya sudah habis. Hujan pun turun di sana. Ia pun mencaci maki cuaca yang seperti ini.
Muridnya pun menduga gurunya melakukan hal yang benar dikarenakan menantang surga, dan akhirnya langit pun menjadi cerah kembali. Hal itu pun membuat para muridnya mengerti tentang apa yang dikatakan oleh gurunya. Setelah hal itu, di ruang pelatihan iblis, terlihat Nona Lulih berhasil mengalahkan iblis hatinya yang adalah melawan tetua dari sekte hantu. Sedangkan Hong Zhou juga berhasil mengalahkan ayahnya sendiri yang selalu menganggapnya lemah. Akan tetapi untuk Haitian, ia pun ternyata tidak berhasil mengalahkan iblis hatinya. Ia pun akan langsung diajari oleh Jiang. Akan tetapi Jiang justru malah dihajar oleh para muridnya sendiri dikarenakan ia masuk dalam ruang latihan. Para muridnya mengira bahwa gurunya itu adalah iblis hati. Ia pun santai di pinggir kolam. Ia pun bahkan diejek oleh ikan naga emas dikarenakan sangat lemah. Tidak lama ia pun ditemui oleh Haitian. Jiang beralasan ia bisa babak belur dikarenakan ia sudah mengetahui masa depan. Namun tiba-tiba saja Chang Sheng keluar ruang latihan karena iblis hatinya terlalu kuat. Meski begitu, ia pun masuk kembali ke dalam ruang latihan untuk tidak mengecewakan gurunya. Sementara itu, Haitian juga masuk ke dalam ruang latihan. Ia pun berhadapan dengan Chen Hao, namun tampaknya Haitian kalah dalam pertarungan melawan Chen Hao, dan ia pun meminta tolong kepada gurunya. Oke guys, itu adalah alur cerita Donghua baru yang berjudul Hidden Sikh Leader. Donghua ini cukup seru dan juga konyol dan juga seperti itulah aneh, tapi cukup seru dan sangat seru dan dilanjutkan gitu ya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet oke agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.